Halo, kembali lagi di Pemburu Legend Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Apa kabar saudara-saudari, para pemirsa Pemburu Legend, teman-teman YouTuber dimanapun Anda berada? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik-baik saja. Selalu dimudahkan dalam hal berurusan, dimurahkan rezekinya. Lah, ini suaranya kok dengan videonya beda ya? Ini yang berbicara, yang mana nih orangnya nih? Apakah ini? Ini bukan, ini Juli. Nah, ternyata ini dia yang berbicara, host Pemburu Legend Channel, channel tentang masak dan makan, terutama masakan yang berbahan dari hasil berburu Paman Adit Sugiyanto. Oke, saat ini kita akan segera menjemput bahan masakan kita yang bersumber dari hasil berburu Paman. Paman dapat daging lagi hari ini. Daging apa? Ayo kita cek daging apa yang didapat dari hasil berburu Paman pada hari ini. Bersama saya, host Pemburu Legend Channel, dan Juli, CEO host Pemburu Legend Channel. Jangan kemana-mana, tetap di Pemburu Legend Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sebelum ke tempat Paman Atit, Juli ingin mengajak kita berjalan-jalan sekejap, sebentar, di atas bukit ini. Ini di ketinggian, nggak tahu berapa ketinggiannya ini. Di atas kota Bengkayang, di puncak ini, dari kejauhan di bawah lereng bukit-bukit itu, disitulah terletak kota kami, kota Bengkayang. Nah, ini ada jalan poros, jalan lingkar, dan dikelilingi perbukitan. Memang daerah Bengkayang ini berada di daerah perbukitan. Oke, tanpa membuang waktu yang berlama-lama, segera kita jemput bahan masakan kita ke tempat Paman Atit. Ayo ikuti kegiatan kami hingga selesai. Oke, kita sudah sampai di tempat kediaman Paman. Segera kita cek bahan yang akan diberikan kepada kita, hasil buruannya. Ayo ikuti kami segera. Ah, mana dia, Paman? Apa yang didapat hasil buruannya nih? Ular. Mana dia? Oh, ini dia ternyata hasil buruannya. Waduh, masih hidup? Sudah mati. Oh, sudah mati. Wih, mantaplah ini. Coba dipanjangkan, dibentangkan, Paman. Ya, begini. Ih, mantaplah. Sip, oke, kita bungkus ya. Oke, ular sudah di tangan saya. Segera kita akan bawa pulang ini ular. Dan kita akan proses memasaknya. Namun kita tidak akan masak ular ini di video ini. Kita akan proses masak ular ini, tidak tahu masak apa nanti, di video kita selanjutnya. Jadi ikuti proses kita memasak ular ini di video yang akan datang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.